Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel paling blind se-Indonesia Raya. Kali ini saya bersama teman-teman hadir di Radio Suara Lumajang untuk acara Sepada. Sesinya apa ya? Anak muda, yaitu segmen olahraga. Bersama teman-teman dari Interclub Indonesia Regional Lumajang. Cikibir. Indonesia Regional Lumajang, sebagian aja, bagian kecil. Itu ada Mas Arkan sama Mbak Turis. Halo Mbak Turis. Say hi. Suaminya juga di ini loh. Iya, lagi itu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Semua. Iya, kayaknya harus dikenalin dulu juga ini. Iya, kayaknya perkenalan dulu. Dong. Kayaknya yang di depannya Arkan dulu karena beliau ini adalah ketuanya. Oh, gitu ya. Mas. Yeah. Iya, ada Mas siapa? Erik ya. Mas Erik, iya. Yeah. Ini ketua Interisti Lumajang. Iya. Yeah. Benar? Benar. Oke, boleh dong dikenalin juga sebelum lebih lanjut. Jadi malam hari sebelumnya ini kita bilang Forza Inter. Forza Inter. Aku pakai jersey Inter. Nah, oh gitu aku ya. Aku pakai jersey LPPL. Oke, silakan Mas Rik. Jadi kita di sini dari Interisti Lumajang. Hmm. Interisti Lumajang sebuah komunitas yang apa ya? Yang dulunya sih kita kumpul-kumpul bareng di tahun 2013 ya. 2013 tepatnya di tanggal 28 Oktober. Wah. Kita mendeklarasikan sumpah diri pemuda. Ya. Sumpah pemuda ya. Wah, iya. Dengan semangat sumpah pemudanya. Iya. Tahun 2013 kita mendeklarasikan diri menjadi Interisti Lumajang. Terus kita daftarkan resmi ke ikut kesertaan ke Interclub Indonesia. Mm-hmm. Dan kita sudah diakui di Italia. Wah. Jadi langsung ya berarti. Iya, langsung. Jadi kita anggotaan kita sudah diakui resmi di Italia, Interclub, Interclub dunia. Nah, termasuk Indonesia itu sebagai basis Interisti terbesar dunia. Wow. Makanya jadi itu istilahnya itu sudah terkoneksi dengan mereka ya, iya, Mas Erik ya. Jadi bendera kita yang itu resmi dari Italia itu. Langsung. Oh, yang dibawa tadi itu. Iya, langsung dari Italia. Tadi aku pengen sebenarnya waktu digini-ginikan itu dikibar-kibarkan sambil teriak. Wow. Ya, ini. Oh. Yang mana? Okay, tunjukin di depan kamera. Iya. Oke, okay, luar biasa. Nah, ini asli ya? Asli dari Itali. Asli dari Itali. Ini, ini dari sedia emblemnya Inter. Mm-hmm. Ini emblemnya Inter ini. Oh, itu ya? Ini sebagai bukti kita bukan komunitas abal-abal. Nah, nah. Berarti jadi asli ini komunitasnya. Asli, kita diakui kota kecil Lumajang, diakui di Itali, diakui di Indonesia. Berarti, anu ya, apa? Interisti ranting belum macam. Wow, ada ranting. Jadi
apa bukan ya? Bukan cabang. Regional. Regional. Nah. Jadi istilahnya itu ada interclub di Italia sana, interclub. Itu membawai sedunia interclub. Di Indonesia menjadi interclub Indonesia. Nah, di cabang-cabangnya ada interclub regional di kotanya masing-masing. Jadi kita di gini Kota Lumajang jadi ya interclub regional Lumajang. Ya, interclub Indonesia regional Lumajang. Ya. Atau namanya ICI Lumajang. Nah, gitu ICI. Istilahnya. Oh, ICI itu yeah. ICI. ICI Indonesia. Interclub Indonesia. Regional Lumajang. ICI. ICI. Itu istilah kerennya kayaknya. Jadi, Mas Ferry kalau boleh diulang lagi tadi, jadi terbentuknya klub ini tanggal 28 Oktober 2013. Sumpah, nah, Sumpah Pemuda. Oh, 2013 ya. Jargonnya seru. Apa ini jargonnya? Sekuadra Mahameru. Kuadra? Sekuadra Mahameru. Sekuadra. Bentar, mungkin ada yel-yel terlebih dulu. Gitu ya. Coba aja nama apa. Wah, ternyata enggak ada yang pal. Enggak sih. Jadi, ya nantilah boleh. Nanti aja lah di jadi terakhir. Jargonnya Sekuadra Mahameru. Iya, ya, itu ya. Nama-nama komunitas apa nama-nama ultrasnya sih. Jadi di sini kan kalau tifosi kan ada namanya yang sangat-sangat apa ya fanatik itu namanya ultras katanya. Jadi kita di sini ada seru Sekuadra Mahameru. Itu yang suka ya suka nobar sih. Kita kan di sini kan otomatis kan kita apa ya cuma ya, pendukung layar kaca, fans ya. Layar kaca ya, fans layar kaca. Jadi yang kita dukung ya klubnya selama 90 menit dengan teman-teman rival pendukung komunitas lainnya ya juga fan aja 90 menit kita rival, setelah itu kita ya saudara lagi emang. Jadi itu sebagai suatu kedewasaan kita dalam berkomunitas. Iya betul. Iya gitu. Nah, kegiatan sendiri dari klub ini selain nonton bareng dan mungkin kumpul-kumpul atau kopdar gitu. Banyak ya. Banyak ya. Salah satunya itu sepak bola, futsal. Futsal juga. Yang paling utama ya nobar itu. Oh, nobar ya, yang paling utama. Yang paling utama ya. Aktif enggak teman-teman yang lain futsalnya? Biasanya dognya ngen. Aktif futsalnya. Berarti ini yang datang hadir ini Pak Erik sama mas-masnya ini juga jago sepak bola dong? Bukan jago, pasti. Hanya suka aja. Oh, suka aja. Ya, cari keringat. Ya. Sebentar, ini mau mengingatkan aja untuk mitra yang ada di rumah. Kalau sementara masih belum dibuka ya untuk line teleponnya. Nanti sabar sebentar. Ya, nggak apa-apa, biarin aja mereka. Ada season tersendiri. Takutnya sekarang loh. Ya, biasanya di mana sih mas? Atau ada ini nggak ini? Ini mas ini siapa namanya? Iya, gini, saya kenalin dulu. Saya Erik ya, Erik di Cire. Ketuanya. Ya, kebetulan sih dipercaya sebagai apa ya? Ketua Abadi. Menakodai. Ketua Abadi. Oh, Ketua Abadi. Biasanya kan ada periodenya. Ini enggak ada pakai periode. Iya, saya kembali berapa periode. Saya juga enggak tahu. Ini sama teman-teman ini heran. Di sebelahnya Mas Erik ada Mas Romi. Mas Romi aka Rombes. Oh, ada Rombesnya. Padahal enggak rombes orangnya. Terus mas satunya? Ya, saya Rio. Biasa dipanggil Mister Rio. Misteri ya. Divisi Nobar ini. Oh, Divisi Nobar. Iya. Jadi keinget musuhnya si Spider-Man Mister. Seksi sih, Bu. Iya. Kalau sebelahnya Mister? Nama saya Nasya Zainal ya. Nama akun di semuanya sama Nasya Zainal. Divisi apa? Divisi membership. Jadi membership. Saya setiap tahun mengkoordinir teman-teman untuk update ICC interclub member. Jadi setiap tahun kita selalu update siapa yang mau update. Setiap tahun kita berkontribusi untuk inter. Langsung ke Italia. Jadi kita sebagai interisti ya. Jadi bukan abal-abal. Jadi kita setiap secara tahun langsung kita sudah melaksanakan atau memberikan kontribusi uang secara ya itu. Uang melalui ID card. Ini ID card-nya member ya. Setiap tahun. Setiap tahun. Update. Itu kita tunjukin sana aja. Kita Mas. Kita apa ya? Deketin kamera sana.
kita memberikan kontribusi nyata untuk Inter langsung di Itali sana. Jadi seperti, makanya itu kita diakui secara resmi sih. Ya itu tadi, kayak memang benar-benar terkoneksi gitu ya di Inter Milan. Ori ini ya. Ori. Bukan KW ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa sih anggotanya, Mas, kalau untuk Lumajang sendiri, Interisti? Untuk Lumajangnya aja. Lumajangnya banyak sih. Banyak ya? Banyak. Dulu sih kita cuma ada berapa ya? Baru pertama kali bentuk itu 28. 28. Baru pertama kali bentuk. Sekarang udah ratusan ya. Ratusan komunitas. Luar biasa. Ratusan. Itu yang terdaftar, yang belum terdaftar itu banyak. Banyak itu. Kenapa kok ini? Apa ya, ada kendala memang ini? Enggak sih. Jadi gini, kalau kita apa itu namanya tifosi Liga Italia itu bukan tifosi Liga Milenial zaman anak-anak milenial sekarang kan. Otomatis kan kita udah di generasi 80-90-an. Jadi pertama kali ada liga di Indonesia itu ya Liga Italia kan. Maka dari itu generasi 90-an, makanya sekarang sudah udah di atas 30 tahun ke atas ini, berada 40 tahun. Jadi mungkin kebanyakan kesibukan masalah-masalah keluarga, jadi tidak bisa bisa kumpul dan terkoordinir dengan baik. Jadi seperti itu, mungkin fokus sama keluarganya. Jadi jadi seperti itu permasalahan. Kalau masalah generasi milenial ya seperti misalkan Liga Inggris ya, kan sudah industri sepak bola ya, sudah betul. Masuk industri. Jadi emang apa ya, cara-cara milenial banget ya. Iya betul sekali. Ya, gitu. Ya, nah kalau untuk kegiatan kan tadi yang paling utama adalah nobar ya, Mas ya. Apa memang selalu kumpul sama ketika Inter sendiri berlaga gitu? Ya tidak setiap minggu, tapi ketika ada event, momen atau big match itu biasanya nonton bareng. Kita terakhir kemarin waktu final Europa Liga. Iya. Iya. Sempat nobar. Iya. Dan akhirnya yang membawa hasil. Iya. Hasilnya gini ya. Kalau sebelum pandemi sih kita hampir tiap minggu itu ya kumpul nobar, Walaupun dini hari. Walaupun dini hari enggak ada namanya Inter main jam 9. Kecuali kalau Liga Inggris kan mainnya enak sekali gitu ya. Jam 5 sore, jam 6, jam 7. Kadang nobar juga orangnya bertiga, berempat, yang penting ada layar besarnya. Iya, namanya juga nobar ya. Dan kita harus pakai akun. Sekarang kan nggak bisa ini. Kalau nonton bola, kalau kualitas yang ada harus pakai akun. Biasanya kita pakai ini akun di video. Terus kita juga pakai streaming internet seperti itu. Wah. Jadi pengorbanan nggak macam-macam seperti itu. Kita bawa laptop, bawa LCD dari rumah. Pokoknya harus pokoknya harus tayang, dilihat langsung begitu. Makanya ya. Itu. Ikuti zaman. Selain nobar, kemudian ada klub football juga sendiri ya di Lumajang. Ada kegiatan lain enggak ini dari Interisti juga? Bakti sosial kita pernah. Baksos ya. Baksos. Terus itu sosial. Hampir tiap tahun. Temennya sebelum pandemi itu pas Idul Fitri, pas Car Free Day, seperti itu. Kita sering seperti itu. Termasuk ya, kemarin sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Aktif. Satu tahun ini kita mungkin ya kegiatannya cuma nobar aja. Meskipun cuma terbatas karena. Tapi memang karena kondisi seperti ini ya. Kita memang harus berjarak, bermasker dan ya agak sedikit ekstrim juga memang pandemi kali ini ya. Nah, termasuk yang tadi kemarin itu kan ada Semeru kan juga turut. Oh iya, turun juga. Iya benar, Baksos untuk erupsi Semeru belum ada. Tapi memang saat ini lagi rame pada semua untuk itu Arkan. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dijadwalkan ya teman-teman Interisti ya. Ya insya Allah. Ya baik, Mas Erik, ini kan tadi sudah paling tidak panjang lebar sudah membahas klubnya Interisti Lumajang ya. Nah kalau menurut pandangan kawan-kawan Interisti nih, apa nih targetnya Inter Milan di musim ini nih? Fokus Serie A. Wah, ya realistis saja kondisi yang ada. Fokus di Serie A. Sebenarnya targetnya ada tiga, lolos di UCL, Champions League, sama Copa yang belum belum main sama sekali sama Liga. Soalnya kemarin kan memang sempat ya tersingkir kan dari Liga Champions. Jadi fokus ini ya. Fokus Serie A ya. Akhirnya di lokal aja.
Ya, baik. Kira-kira siapa aja nih pemain andalan nih Inter Milan nih saat ini? Mungkin masing-masing orang kan gak sama nih ya. Dari Mas Erik ataupun Mas Romi atau Mister Rio, Mas Nasya juga pasti kan beda-beda. Nah, dari Pak Erik, Mas Erik dulu deh. Mungkin ada pemain andalan Inter yang sampai detik ini nih, jadi. Kalau saya sih tetap sih Lukaku itu. Cie, Lukaku ya. Benar. Lukaku ya, Lukamu nanti. Aduh. Berat ini kalau ngomong berat Lukaku ini. Soalnya ya memang zamannya sekarang zamannya Lukaku ya. Mm-mm, betul. Otomatis ya memang penyerang andalan sih. Mm-mm, pemain yang tangguh ya. Tangguh sekali itu. Big room. Big room. Padahal minggu kemarin sempat jadi sorotan ya. Iya sih. Ya gimana lagi ya namanya. Ya namanya sepak bola sih. Kita dukung bukan 1 tahun 2 tahun segala itu. Kita punya passion, punya perasaan untuk mendukung. Betul. Dari tahun 90 sampai tahun 2020 ini. Jadinya kita bukan abal-abal lah sih. Yo, ada yang mungkin menang gitu. Kita hanya dukung passionnya, bukan sekedar istilahnya bukan menang. Glory hunter. Pokoknya yang menang sopo. Ya Inter ini bisa dikatakan jiwa kami itu di Inter. Kenapa? Karena kalau Inter itu kalah, jadi kami itu hari-harinya tidak semangat. Untuk kerja itu tidak semangat. Selain dibully oleh teman fans club yang lain, itu ya kita jadi gak semangat gitu. Tapi jadi berpengaruh ya. Iya, kalau bully membully itu biasa sih. Kalau kita kalah ya sudah, terima aja dibully. Tapi kalau tim lawan yang kalah ya kita bully gitu. Itu biasa lah. Iya. Jadi kalau di iklan itu ada istilahnya bikin harimu menyenangkan. Wah, benar. Soalnya itu yang bikin semangat ya. Kalau Mas Romi, apa Mas? Kalau saya pemain andalan ya Samir Handanovic. Oh. Lihai. Iya, penjaga gawang. Penjaga gawang. Keren. Kalau Mister? Ya. Mister Rio? Ini ngomong yang sekarang apa yang dulu? Ya sekarang lah. Sekarang aja. Iya. Kalau sekarang dulu juga boleh. Dulu juga boleh deh. Dulu saya awal sekali ketika suka Inter ini di bawah pemain Ronaldo. Tahu enggak Ronaldo yang rontos itu? Iya. Yang tonggos, rontos. Nah, itu. Mm-mm. Itu udahlah saya. Itu idola dulu. Ya, itu yang membawa saya akhirnya jatuh cinta ke Inter. Oh, gitu. Begitu. Tahun 98. Terus? Setelah itu dia kan tahun 2002 memutuskan untuk pindah ke Real. Dia pindah tapi tidak dengan Internya, dan saya tetap di Inter. Jadi saya dukung Ronaldo memang. Ronaldo ya. Okay. Ronaldo Brazil itu ya. Iya. Iya, kalau Mas Nasya, Zainal. Kalau saya belum. Yang baru. Nanti kan yang dulu. Yang baru saya suka ini. Karena Lukaku juga memang baru ya, tapi yang lama saya lebih suka ke ini. Milan Skriniar back. Oh, yang back. Iya. Ya, passionnya tuh kelihatan gitu. Dia waktu ngumpul sama, kan sering sharing-sharing atau upload Instagram, dia sering ke fans club itu lebih dekat gitu. Jadi insya Allah ini nanti jadi kapten kedua. Defender ya. Iya, defender. Slovakia. Oke, kalau lanjut. Mas Nasya Zainal nih. Kalau saya suka yang dulu, suka Julio Cesar. Kalau yang sekarang sama-sama Mas Rio. Milan Skriniar. Ya, Inter Skriniar ya. Kita enggak ada kata Milan dia. Iya. Inter Skriniar. Oh, Inter Skriniar. Iya. rival sekota. Jadi iya betul, derby ya. Derby. Takut didengar sama yang belakang ya. Padahal Milan Skriniar kan sudah pernah kena kartu kuning, sempat kena kartu kuning kan ya? Ya kemarin terakhir ya, dia sempat kartu kuning yang permainan yang terakhir kemarin. Kartu kuning. Terus hampir aja di kartu kuning yang kedua, untung sekali luput dari penglihatan wasit. Iya. Tapi layak untuk kartu kuning kedua di pertandingan yang terakhir kemarin. Iya. Memang Inter tanpa Skriniar ini seperti pincang ya. Contohnya ya yang awal musim waktu terkena COVID itu, jadi Inter sering seri. Iya, bahkan sampai kalah. Iya, betul. Tapi kalau Skriniar ini sudah main, itu lini belakang ini seperti tembok. Ada temboknya. Kiper seperti nganggur. Tinggal kopi aja. Iya. Oke deh, kita
break sebentar. Oke. Okay. Karena ada beberapa informasi yang harus kita putar terlebih. Dan kita ingatkan sekali lagi, pokoknya jangan sampai kelewatan apa yang kita perbincangkan dengan kawan-kawan Interisti Lumajang. Yeah. Karena sekali lagi nanti ada 2 jersey yang bisa didapatkan ya. Betul. Yang telpon dan ada pertanyaan dari teman-teman Interisti. Iya. Yeah. Oke, okay, stay tune ya. Yeah. Stay tune terus di 104,1 Suara Lumajang di Sepada Bola Mania. Oke, kembali lagi di Sepada Bola Mania. Ya, dan masih bersama kawan-kawan Interisti Lumajang. Ada perguliran posisi, tidak hanya pemain tapi juga mereka yang datang. Tadi gimana kalau kita sebut Interisti Lumajang gimana? Salamnya. Apa? Forza Inter. Forza Inter. Sempre. Gitu ya. Kita Forza Inter. Bila sempre semuanya. Jawabannya sempre. Sempre. Sempre bukan semper, sempre. Coba lagi ya. Oke. Okay. Coba lagi ya. Kita masih bersama dengan apa? Tadi. Inter Club Indonesia Regional Lumajang. Forza Inter. Sempre. Nah, gitu sempre. Maksudnya seperti itu. Sempre. Siapakah ini yang baru datang? Maksudnya baru duduk maksudnya. Dengan kuncrit yang ya istimewa lah. Mas siapa mas? Dengan kuncrit ekor kuda. Hey, siapakah namanya? Ya perkenalkan nama saya nama sosmed Maman Rockmantic. Oh. Bukan Maman Sublain ya? Ya kalau untuk channel YouTube Blind Project. Sekalian promo. Blind Project. Iya. Nanti lain kali di project juga nulis sama Arkan gitu. Nah. Siap. Oke. Teman-teman Interisti ini melihat ya dari perjalanan Inter sendiri sampai akhirnya di seri A ini pun cukup memuaskan lah ya. Ada di posisi kedua kalau enggak salah ya. Iya. Yeah. Iya, ini kira-kira pemain siapa aja maksimal nih yang belum maksimal atau jelek lah permainannya menurut ini teman-teman Interisti. Yang jelek dulu. Ya sepertinya semua sepakat ini nomor punggung 5. Unlucky banget kayaknya. Tapi tidak tergantikan itu. Unlucky ya. Soalnya kesayangan pelatih. Punya rahasia pelatih sepertinya. Oh gitu ya. Ini inisialnya RG. RG ini. Oke, ya baik. Jadi terus itu ya sepakat nomor punggung 5 ya. Ya terus yang saya maksimal. Ada lagi satu. Siapa? Kipernya masih belum maksimal. Tapi di 2 pertandingan akhir ini mainnya sudah lumayan. Kemarin jadi man of the match waktu lawan Napoli. Berapa kali penyelamatan mas kemarin? 6. Oh 6. Kalau untuk ini sebenarnya formasi sih. Formasi kalau untuk yang jadi hambatan hingga sekarang itu. Formasi yang belum tune in dengan jatah pemain yang ada di skuad seperti itu. Ya. Conte masih memaksakan dengan formasi andalan yaitu 3-5-2 dengan 3 back di belakang, 5 gelandang di tengah dan 2 striker. Striker. Yang masih saat ini untuk backup 2 striker itu pun di cadangan masih belum ada. Ada 1 atau 2 mungkin masih terbekap cedera. Intinya Inter mulai awal musim ini sampai sekarang belum pemainnya starting 11-nya itu belum pasti karena itu tadi cedera, covid. Ya, jadi enggak maksimal. Nah, tapi memang tetap ya seperti yang disampaikan juga tadi top scorer tadi itu ya Lukaku ya. Ya. Tadi kan sempat ngomongin tune in sama kurang maksimalnya itu. Kira-kira targetnya di luar itu kira-kira ya, ditransfer kan ini ada kan ini pasti kalau untuk rumor. Lagi bisa transfernya. Target pemain. Ya. Rumor yang ini sekarang kan lagi rumor transfer ya rumor beberapa tim dari 5 liga top Eropa. Ya ini Januari kan ini winter transfer. Makanya transfer musim dingin. Sepertinya ini kan rumor yang beredar ini di tim Atalanta, ada Papu Gomez. Ya. Terus di kubu Inter sendiri ada Eriksen yang belum maksimal. Katanya, sudah dikasih beberapa kesempatan. Katanya mau tukar guling sama pemainnya D ini Pak D. Pemain dari Melon. Iya. Mau tukar guling sama Hakan Calhanoglu.
ya, rumornya. Rumornya. Tapi sepertinya sulit kalau untuk di Milan. Kenapa? Oh begitu ya? Kenapa? 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 Karena gajinya tinggi. Seperti kita tahu, apa tetangga sebelah itu mulai musim-musim kemarin kena dampak financial fair play. Ya. Jadi semenjak aturan financial fair play diterapkan itu memang dampaknya terasa ke liga-liga besar, terutama liga Italia. Apalagi ada pandemi ini. Iya, betul. Banyak financial sponsor yang keluar. Fair play itu jadi apalagi penonton tidak bisa hadir. Jadi tim bola itu diibaratkan perusahaan. Iya. Jadi enggak boleh pakai uang pribadi pemilik klub tersebut. Kalau dulu zamannya Moratti enak. Soalnya dia pengusaha minyak. Oh betul, ya zaman itu. Iya, zaman itu mau pingin Ronaldo, beli Ronaldo. Iya, gampang sudah. Saiki rodok kupur gara-gara harus ngerim. Terbukti kakak ipar tahun kemarin juga kena dampaknya itu, kena sanksi dari apa namanya UEFA, nggak boleh ikut Europa League. Ya, gitu. Ya, kalau menurut teman-teman Interisti, ya, seperti yang saya baca juga di salah satu situs Indosport ya, dari Manchester Evening News ini menyebutkan jika ada Marcos Rojo, Sergio Romero dan Phil Jones akan menjadi tiga pemain Man United. Ini ditendang di bursa transfer mendatang. Ini gimana tanggapannya nih? Kalau untuk transfer, sepertinya untuk defender. Ya. Kalau untuk Januari, karena masing-masing tim ini kan, apalagi di masa pandemi ini, mungkin yang bisa kemungkinan terjadi hanya tukar guling, istilahnya barter. Oh gitu. Ya, karena memang tidak mungkin ada biaya lagi kan. Kalau tukar guling mungkin sistemnya nanti selama setengah musim. Jadi itu bisa, itu hal yang paling masuk akal. Kalau untuk yang beredar di rumor-rumor seperti itu, sampai saat ini hanya di gelandang saja yang kurang. Kalau untuk defender masih lengkap. Masih lengkap ya. Oke. Memang ada beberapa sih yang rumor skuadran Mustafi Arsenal. Terus ada apa? Itu, pemain Arsenal yang tengah. Siapakah dia? Ayo. Yang pasti bukan Mas Arkan ya. Ya itu. Ya. Yang rumor yang rumor mau ditukar guling dengan Erikson. Iya, Erikson ya. Oke, okay, baik. Nah, teman-teman Interisti. Bentar, tadi kan sempat disinggung masalah si pelatih tadi ya. Kira-kira pelatih ini sudah cukup baik apa? Kan tadi kalau pelatih yang dulu tinggal enak gitu kan ya. Begini. Coach-nya ya. Kira-kira perlu diganti enggak pelatihnya? Begini Mas Arkan ya. Kita kan sebagai tifosi itu hanya bisa mendukung. Jadi keputusan manajemen apa ya, sampai saat ini karena gajinya Conte ini tertinggi. 12 tertinggi di Serie A. 12 euro loh itu. Bayangkan 12 juta euro itu. Tertinggi. Betul. Nah, wong manajemennya santai aja, kita ya ikut aja. Wong kita sumbangsih kita kan cuma dari ini ID card. ID card itu. Sama member-member itu. Jadi sedikit-sedikit juga ikut membantu sebenarnya. Tapi mau demo pun ya percuma, kita terima aja. Tapi menurut pandangan teman-teman Interisti sendiri, coachnya ya udah emang bener ya. Sudah. Sebenarnya kurang srek sih dari awal karena dia itu kan legendnya klub sebelah itu. Oh iya ya. Tapi karena kalau saya pribadi, berhubung manajemen sudah nunjuk Conte ya, mau nggak mau ya gimana? Kita dukung aja. Kita kan dukung Internya, bukan dukung pemain atau pelatih. Boleh. Dan kalaupun Mas Arkan tahu, mungkin pelatih sebelumnya pun nganggur digaji sama Inter itu. Spalletti itu. Benar. Spalletti itu gajinya cuma 5 juta. Digaji. Oke. Ini Mas Kuncir tadi. Aduh, ngomongnya Kuncir Maman, tadi. Maman. Oh, Mas Maman ya. Ini kan sempat nyinggung soal ID card tadi itu ya. Apa? Chips tadi, Interclub member. Iya, Mas Nasya Zainal kan sebagai membershipnya. Iya. Itu ini ya, kalau mungkin itu. Mungkin ini ada pendengar Suara Lumajang juga, mitra Suara Lumajang juga. Wah, aku ini Interisti juga, tapi aku nggak terdaftar. Itu gimana caranya? Bisa hubungi Mas Nasya. Bisa hubungi di Facebook, nanti komen, bisa tukar nomor HP. Nanti di awal tahun kita akan tawarkan paket membershipnya. Oh ya, gitu ya. Ada paketannya. Ada yang harganya macam-macam. Ada yang kartu saja itu sekitar 150.000. Ada yang bisa ikut tur ke Milan. Ada yang ikut tur Milan bisa. Wah. Iya. Itu yang
Disyaratkan apa, Pak, itu? Yang kemarin, yang tahun ini itu harganya 750.000 ya, Mas. Iya, 750.000. Itu lengkap. Rp750.000. Lengkap ya, apa isinya, itu Mas? Nanti dapat lengkap apa itu. Dapat apa aja? Dapat di langsung, di box, ada iya, boxnya box langsung dari Inter. Itali. Dari Inter Itali. Iya, itu isinya ya banyak sih merchandise-nya. Merchandise asli sana. Ya, asli sana. Cuma kalau euro ya, dihitung ya, euro. Ada yang di bawahnya itu dapat kaos seperti ini dari Inter Club Indonesia. Iya, ya, itu Inter Club juga, Indonesia. Ya, itu Indonesia. Salah dari, oh, itu Inter juga. Ini, ya. Ini dari Indonesia ini, Inter Club ya, Indonesia. Indonesia. Brothers. Lalu yang of the world. Paling bawah, not, paling not everyone. Termasuk itu cuma kartu saja sama dapat masker harganya 150.000 yang kemarin. Oh. Yang tahun ini, yang kelas tahun ini. Kelas paling masker. Murah. Iya. Masker. Ya kurang tahu ya karena kemarin saya dapat info sudah sampai di Jakarta. Masih mau disortir ke dikirim ke Lumajang. Untuk yang musim ini. Jadi setiap tahun kita soalnya terkendala Covid. Perbarui lagi ikut. Kalau enggak ikut ya enggak apa-apa. Istilahnya tahun ajaran baru lah, ya. Musim baru. Daftar ulang modelnya. Ya. Oh, ada daftar ulangnya juga ya. Enggak sih ya, istilahnya. Enggak, istilahnya itu seperti itu. Kalau mungkin di fans club lain itu enggak ada seperti itu. Biasanya 5 tahun atau berapa tahun gitu. Iya, benar. Oh, iya. Cuman ya. Di Inter bener, aja. Benar Pak Isak ya, benar ya Pak Isak. Wah, itu. Jadi bisa diketahui ya. Satu-satunya di Indonesia. Komunitas sepak bola rasa organisasi. Yang rasa organisasinya berbadan hukum di dunia. Di dunia apa? Bukan di Indonesia, berbadan Indonesia. Hukum. Sudah berbadan hukum. Menkumham. Jadi sudah berbadan ya, hukum terus, akan terus ya. Untuk pendaftarannya mungkin langsung dari Itali ya. Ada undian apa itu namanya langsung tour ke Itali. Itu yang berapa yang tadi? Paket 750.000. Tapi untuk pendengar Radio Suara Lumajang kita kasih jersey aja, kuisnya. Monggo Pak Erik, kuisnya Pak Erik. Nantilah. Ya. Belum. Pak, sabar sebentar. Ya, soalnya ini sudah ada kode tadi. Iya, ini masih ada ya, satu. Boleh. Satu informasi iya, lagi. Tapi ya paling enggak kita woro-woro lagi lah ya. Iya. Persiapan buat untuk Mitra Suara Lumajang. Jadi bersiap-siap di jalur telepon di mana Arkan? Di 0334 4-3x0104 atau di jalur GSM 0853 5x1004 ya. Setelah, ada dua jersey yang bisa didapatkan. Ya, setelah apa? Info berikut ini. Oke, boleh kita break sejenak ya. Ya, break sejenak. Oke, tetap stay tune. Oke, kembali lagi di Sepada Bola Mania. Dan semakin mendekati waktu kita di penghujung, tapi seperti sesuai janji kita dan juga teman-teman Interisti, kita mau bagi-bagi. Bisa minta tolong nggak, Mas? Mas, lihat jersey-nya nih. Oh, gini. Nah, ya, sini. Ada dua. Jadi ini ya. Itu ya, yang di Mbak Nuris itu jersey home. Jersey ini home. Seperti yang saya pakai ya. Betul. Oke, kalau ini apa? Ini jersey ketiga. Oh, gitu. Yang bisa dipakai home, bisa dipakai away. Iya. Yeah. Nanti kalau kurang punya aku boleh. Enak aja, aku cuma punya satu. Ini ya hadiahnya. Great Ori nih, guys. Everybody get Ori ya. Everybody. Great Ori. Everybody. Ini XXL kan ya? Ya bukan lah. Perasaan dari tadi tanyain size melulu. Ini ganti lagi kayaknya pemainnya. Saudara-saudara baik Interisti. Yang ini siapa namanya? Rizal Herman. Herman. Mas Herman. Oke, disapa dong yang di Facebook Mas Herman. Oke. Ini ya jersey-nya. Siap-siap buat yang telpon sudah ngantri banyak. Pertanyaannya diumumin sekarang apa ketika terima telpon? Yuk. Apa terima telepon dulu? Sekarang aja. Sekarang aja. Sekarang aja. Biar, nah, biar telepon. Betul. Oh, iya. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya dari teman-teman Interisti. Apa itu? Lah ya ini ntar lagi disampaikan. Ya Allah. Benar. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang menyebutkan satu pertanyaan dulu ya. Nanti Mas Erik sebagai ketua. Jadi nanti kalau satu penelpon ini masuk bisa jawab langsung dikasih ya? Iya, kalau salah ya
langsung penelpon berikutnya. Oke, baik, silakan langsung ya. Oke. Kita terima telepon. Kita terima telepon. Halo, selamat malam. Sepeda Bola Mania. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ramdon Ainul Yakin. Ramdon. Ramdon Ainul Yakin. Ya. Di mana alamatnya? Jagalan. Oh, Jagalan. Berarti di sini ya. Apa Interisti juga? Iya dong. Oh iya dong. Pasti ngerti ini, nih anunya nih. Ini mungkin bukan member. Iya. Ini baru ini. Oke, baik Mas, disimak ya pertanyaannya. Disimak pertanyaannya. Oke, monggo Mas. Pertanyaannya, ya. Kapan berdirinya Interisti Lumajang? Tanggal, bulan, dan tahunnya. Berdirinya tadi sudah diceritakan ya, 28. Iya. Tanggal berapa? 2013. Diulang Mas. Lumajang, Lumajang ya. Tanggal, bulan, dan tahunnya. 28 Oktober 2013. Yeay! Yeay! Dapat catat nomor. Bungkus. Catat, Mas, catat nomornya. Mas Ramdon. Bagus itu. Iya. Mas Ramdon di dapat yang ter. Yang mana? Yang mana? Pilih yang mana ini? Yang mana, Mas? Oh iya, boleh milih, Mas. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Ada yang biru sama black. Ada yang biru black atau black? Ada yang home. Home sama yang jersey ketiga, Mas. Oh, jersey ketiga. Oh, yang jersey ketiga. Jersey ketiga. Wah, ini jersey klasik ini. Oh, biru. Yang biru. Biru Inter. Oh, yang ini. Aduh, sama seperti punyaku. Baiklah. Oke, dibungkus ya. Oke, selamat ya, Mas. Terima kasih. Sudah dicatat, Mas. Sudah. Ramdon siapa tadi? Ramdon Ainul Yakin. Iya, mungkin Mas Ramdon untuk memudahkan kita juga boleh chat ya, chat WA aja di miliknya kita Radio Suara Lumajang ya. Untuk konfirmasi. Oke, terima kasih Mas. Yuk. Forza Inter. Sempre. Kenapa? Sempre. Ya, ngerti. Bener. Oke, terima kasih. Sempre. Daftar member, Mas. Makasih ya Mas. Oke. Oke, makasih Mas. Wah. Mas Ramdon Ainul Yakin. Kamu gak telepon sih dapat ini. Aku tak ke belakang dulu ya. Mau tak telepon dulu ya. Oke, selamat ya Mas. Siapa Mas lagi? Mas Ramdon Ainul Yakin di Jagalan. Oke. Ya, tadi itu lewat telepon handphone biasa ya. Kalau mau di 0334 kemudian 4440104 boleh. Oke. Tapi kayaknya ini kayaknya di sini lagi nih. Ya udah ya. Oke, boleh. Langsung kita terima telepon lagi. Halo. Selamat malam. Sepada Bola Mania. Halo, selamat malam Sepada Bola Mania. Mania. Tambah-tambah. Efeknya keren efeknya. Iya. Tinggal ini ya. Lihat Mas. Ini. Oke. Tinggal yang hitam. Oke, yang nyimak Facebook enggak? Iya. Nyimak. Kenapa? Nyimak jelas ini, tahu saya. Ini ya. Kan nah tinggal yang itu ini gitu ya. Maksudnya. Apa tadi Mas yang ini? Apa? Jersey ketiga. Jersey ketiga. Oke. Okay. Ya, sudah siap dengan pertanyaannya? Ya, siap-siap noise. Oh, siap-siap noise. Oh, dari siapa dulu alamat tanyain? Dari Tiar Jalan Basuki Rahmat. Wow. Tiar Basuki Rahmat. Oke, okay, ya, Pak. Togoi Pak Nuri. Loh iya ta? Iya. Aduh, we enggak usah pertanyaan wes ya. langsung dipecat tapi aku bebas. Kalau dah lo enggak cuma enggak tak boleh order Pak Nuri lagi nanti. Lek mantu. Ya Allah. Ya wes, ayo disimak pertanyaannya apa ini. Oke, ini Pak Tiar apa Mas Tiar? Wes, Mas ae wes. Oh, awet nom. Oke, Mas Tiar, jadi pertanyaannya seputar tentang yang kita bicarakan tadi. Sudah nyimak Mas Tiar. Jadi pertanyaannya apa slogan dari Interisti Lumajang? Jargon ya? Iya, jargon. Wah,
itu. Pangetoli mau ikrek. Hara kapa wes. Nama ultrasnya itu. Hara. Nama bisa. Wah, enggak bisa. Next berarti. Oke. Tapi kan apa enggak ini ada 100%. Oke. Terima kasih. Oke, makasih. Kerja inter, Sekedar bocoran mungkin bisa dilihat ulang di Facebook atau Ya. Kita sudah ada yang masuk. Oke, ada siapa ini? Halo, Sepada Bola Mania. Halo. Sepada Bola Mania. Bola Mania. Ya opo sih, Rere? Dari siapa, di mana? Sekot campur. Loh, sekot campur. Yang ini wes, lah yo, yang ini wes gantian sampean sing ngekei sego campur dek gini kan. Iya wes, dari MKS siapa namanya? Asli Bang Mamat. Oke, Bang Mamat. Dari Bang Mamat. Teman-teman interisti masih sama pertanyaannya? Apa berubah? Di rumah? Mungkin Mas Rio mau ngubah atau tetap? Tetap aja ya. Masih tas. Iya, tetap. Tetap. Pertanyaannya. Ayo, jadi pertanyaan diterima, disimak. Ayo pertanyaannya. Monggo Mbak Nuris. Tadi saya ngikut mak, tapi lupa. Loh, kamu mudah sekali loh itu loh. Iya mudah sekali. Aku ini sih jawab. Ayo jargon. Saya tuh tadi nyimak tapi tidak jelas, Mbak. Alasan. Ini acara keren ini loh. Iya. Versinya ini lumayan ini kalau di toko-toko. Versinya bagus ini sayang ini. Masih ada waktu. Ayo jargon yang disampaikan tadi. Tak kasih clue ya, tak kasih clue. Boleh. Ada Mahamerunya. Iya. Next cancer lagi. Angel. Bangun Bang Mamat, ngapunten. Terima kasih. Forza Inter, Bang Mamat. Angel. Lanjut di GSM ini ya. Halo. Selamat malam. Malam. Dia ya. Dari siapa di mana? Dengan Munu di meeting. Oh, yang tadi. Mas. Iya, ini suaranya kayak penyanyian idol. Ya, Mas Munu di mana tadi? Beteng, iya. Ya, pertanyaannya masih sama? Ganti aja ya. Mas Munu biar enggak ini. Enggak apa. Takut enggak ketebak. Enggak, soalnya waktunya mepet Mas Munu ya. Iya. Jadi ya. Saya ganti aja ya. Apa itu? Tadi kan sudah bahas pelatih Conte ya. Berapa gajinya Conte Mas Munu di Inter? Ah, wes, itu mudah sekali itu. Iya. Tadi dibahas Euro pokoknya. Sing jelas akean aku. Ayo Mas Munu, kita kasih waktu 5 detik. Jangan lihat Google. Berapa Mas Munu? Mas Munu? Ya. Gaji selama 1 tahun. Gajinya Conte, coachnya Inter Milan. Oh, coachnya Inter. Iya. 12 juta euro ya. Mantap. Ini ya Mas, dikasih yang ini ya. Siap. Selamat. Terima kasih ya Mas. Nanti konfirmasi WA ya Mas ya, Munu. Nanti konfirmasi WA ya. Chat kita lagi ya. Makasih. Saya tahu ini Mas Munu. Oh tahu. Sek aku yo curiga. Siapa? Enggak sek aku yo curiga paling koncone dhewe. Oh enggak ya. Kenal dengan suaranya. Ya, baik, selamat ya. Oke, terima kasih Mas Munu. Ya baik. Sudah. Dua jersey udah keluar semua. Selamat buat pemenang ya. Ya itu tadi fungsinya, mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi biar tahu ketika ada pertanyaan ya. Teman-teman interisti, terima kasih sudah hadir di studio Suara Lumajang. Iya, kira-kira terakhir ini ya, siapa nih saingan terdekat terberat ini Scudetto 2020 diri? Bukan sih, kalau saya pribadi tetap ini si Nyanya Tua ini kan hubungannya dengan operator liga. Dengan anu ini operator liga. Dengan gelar lokal itu ya. Lebih kuat sekali ya. Kuat. Ya. Jadi tetap kalau saya menurut saya sih tetap ya. Juve ya. Tetap. Oh, Juve ya. Musuh terbesar sebenarnya adalah diri sendiri. Mas saya suka ya. Inter. Pemain masuk terakhir nih. Apa ini? Siapa Herman, ini? Mas Herman mungkin. Tetap Juve. Oh, Juve. Milan gimana ini Milan ya? Milannya lagi duduk.
Oke, baik. Aduh, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan Interisti dan yang jelas mungkin next time kalau ada waktu lagi jangan kapok kita undang lagi ke Sepada Bola Mania ya. Ada statement terakhir diwakili mungkin dari Mas Erik atau teman-teman yang lain sebelum closing dan juga ada jargon-jargon atau apa tadi? Yel-yel. Ya. Sebelumnya terima kasih ya acara keren di Suara Lumajang. Ini kan radio kan sudah mulai tersisihkan dengan teknologi. Jangan bilang gitu. Saya tidak dream. Oh, radio itu akan terus ada. Iya, betul. Itu, tapi benar. Kita harus menghidupkan radio. Setuju. Di era milenial ini jangan kalah dengan media sosial lainnya. Yes, jadi betul. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak De. Programnya keren Pak De. Keren sekali ini. Menghidupkan kaum milenial di radio. Milenial mengenalkan kepada generasi milenial. Betul. Karena radio itu zaman dahulu kayak. Iya betul. Jadul. Tahun 90-an kan. Iya. Karena untuk mengenalkan seperti ini menggait generasi milenial. Yeah. Jadi cukup bagus sekali. Okay. Forza Suara Lumajang. Sempre. Tahu nggak artinya sempre mas? Apa itu? Selamanya. Forever. Oh, forever. Oke, baik sekali lagi terima kasih ya. Silakan yel-yel terakhir. Oke. Mau ngadep kamera? Kamera. Ali terali. Ali terali. Forza Inter Club Indonesia. Oke, terima kasih. Wis rada ngantuk. Oke, Pak Isak terima kasih. Terima kasih semuanya, Mas Maman dan juga Mas Fari, Mas Erik ya. Ya, insyaallah Jumat lagi kita akan ketemu dan untuk pemenang yang tadi giveaway yang miliknya yang pertanyaan Nuno sama Mas Ramdon. Tebak skor ya. Ada 6 orang. Nanti. Iya. Ditungguin. Ini ditunggu minggu depan dan untuk yang dua yang tadi dapat jersey bisa konfirmasi sekali lagi di chatnya, Radio Suara Lumajang di WhatsApp-nya, ya? Dan besok di jam-jam kerja bisa diambil ya. Oke. Saya Arkan pamit undur diri dan saya Nuris gol. Oke, Sepada Bola Mania Forza Inter sempre.